Oke, halo Money Kocok Club, hai guys. Kita bersama lagi Asun dari Club Auto Lem. Oke, kali ini ada mobil BRV keluhan customernya. Ini tadinya masih pakai halogen semua ya. Nah, ini proyektor aslinya. Ini fog lamp aslinya. Terus kemudian ini proyektor aslinya. Ya, ini masih helmnya halogen ya. Nah, kemudian di karena merasa kurang terang untuk perjalanan malam, nah ini dia ambil promo paket Hyperion V3 Mini dan juga fog lamp Hyperion yang terbaru ya. Oke, sinarnya bukan kaleng-kaleng tentunya ya, walaupun ini juga satu warna, walaupun bentuknya lebih kecil dari yang dulu, tapi sinarnya bukan berarti lebih kecil ya, bahkan malah lebih terang dari yang dulu. Oke, seperti apa sinarnya, langsung kita cek satu-satu. Oke, oh ya, ini ada juga upgrade di bagian head beamnya menggunakan bola LED premium. Lampu senja, mas. Nah, ini atas request ownernya, senjanya ultra wide. Nah, pemasangan proyektornya juga proper, presisi, tidak juling-juling ya, sama seperti aslinya. Terus fog lamp dulu aja. Nah, fog lampnya ini warm white sinarnya, jadi sudah dikhususkan untuk aspal Indonesia ya. Jadi terutama ketika menghadapi aspal hitam dan juga hujan serta kabut. Oke, dim lo, dimnya dia ada semi lasernya yellow. Nah, ya toh. Terus lampu utama dim. Oke. Sekarang kita lihat sinarnya. Oke. Ini sinar dari fog lamp dulu aja, mas. Nah, fog lamp dari Hyperion terbaru dim. Nah, itu ada kelihatan ya, ada yellow-yellownya di situ. Jadi low. Nah, dari sini pun sudah kelihatan ada rain breaker-nya. Jadi ini fog lamp tapi sinarnya sudah seperti lampu utama. Oke. Ya, terangnya sudah bisa setara dengan lampu utama. Lampu utama? Fog lamp mati coba. Nah, ini dari V3 Hyperion Mini. Oke, dim. Oh. Dim, lo. Nah, ini semi lasernya kelihatan, rain breaker-nya. Jadi berani jalan malam dengan Hyperion ya, menjadi laskar sinar. Oke, tambah fog lamp dim. Mantap jos. Oke, walaupun promo tapi sinarnya bukan sinar promo ya. Oke, buat konco kilap yang punya mobil BRV seperti ini atau mobil lainnya, upgrade pengenalan, langsung aja ke Club Auto Lem. Nah, ini juga fast respon tanpa delay, semua ikut high beam. Oke. Thank you for watching.